Hai, selamat datang ke channel Simulator.Asia. Okey, konten kita kali ini ialah iRacing. Satu kelas yang popular di kelas C, iaitu Rough Cup ataupun Porsche Carrera Cup. Di saya akan adjust FOV dahulu. Okey. Minggu ini Rough Cup berlumba di Litar Summit Point. Litar tu percuma tapi kereta ni kena beli. Jadi ini adalah untuk kelas C. Saya kuatkan sound dia sedikit. Bagaimana nak pandu Rough Cup ni? So kereta ni tak ada ABS. Nak brake kena blip. Tak boleh terus brake je. Dan kena balance braking juga, tak boleh terus tekan sampai habis, nanti tayar belakang akan lock. Dan kereta ni enjin kat belakang. So mari kita pandu 2-3 pusingan di Litar ni. Depan ni T1 je yang sangat berbahaya sebab kita akan top speed. Saya akan brake pada marker nombor 3. Ini kena blip dan masuk gear 4. Tekan full throttle. Shift dekat 8100. Track ni agak bumpy. Kena bayangkan enjin kat belakang, memang enjin kat belakang. Dan gunakan weight shift untuk advantage anda. Okay, kat sini gear 4. Blip. Dapat tak? Hampir dapat. Masih lagi oversteer, understeer. Tayar masih tak panas lagi. RM8100, shift ke okay. Standby kat 3. Blip. Tadi brake saya lock, tu yang bahaya yang dia akan dia kena brake awal lagi. Gunakan throttle untuk betulkan kedudukan kereta dan jangan langgar tepi ni. Okay, lap terakhir. Gear 4. Gear 5. Okay, saya dapat catatkan 1 minit 19. Ini 3. Okay. Itu dia masalahnya kalau lock. Tak boleh tekan brake. Tak boleh tekan brake sambil mendadak. Kena balance. Jadi kereta ni sebenarnya lagi susah nak bawa daripada GT3 sebab dia tak ada ABS. Dan lagi mencabar dan lagi seronok sebenarnya. Thank you.
last lap. Dia punya feeling kalau dapat keluar exit dengan cantik tu. Dan bunyi 6 silinder flat tu. Oh. Okay, kita break awal. Allah, tak dapat. Apa kita masuk sesi latihan yang lain. Okay, sebelum tu saya nak cerita sikit spek kereta ni. Rough C-spec engine, 6 silinder melintang, 3.8 liter, normally aspirated NA lah katanya. So macam kita nampak kereta Porsche GT3 RS ni lah, kereta ni yang dibuat lumba. Sama lah dalam perlumbaan yang sebenar, iaitu Porsche Cup maksudnya. Top 324 pound per kaki. Gearbox dia 6 speed sequential. Apa lagi ya, kita nak tahu. Itu saja kot. Berat dia 2600 pound. Okey, mari kita pandu kita ni dalam simulator. Dan rough cup ni sebenarnya fix series, maknanya kita tak boleh nampak fix ni. Tak boleh ubah setup. Apa yang iRacing bagi, kita kena race. Jadi kita kena adapt kepada cuaca, cara pemandu kereta. Dan apa yang membezakan saya dengan orang lain adalah skill memandu sahaja dan tanpa kacau setup. Jadi dia dekat kelas C. Untuk sesiapa yang dapat lesen D 4 poin ke atas, dah boleh masuk kelas ni dah. Beli je RAF dan boleh join satu season. Dan kena tengoklah schedule season tu. Untuk season 1 2016, track mana dia main. Jadi saya suggest beli kereta RAF ni dan perlukan Lita. Sebab RAF ni dia akan bagi 4 biji kereta. Satu GT3, satu RAF Cup. Kereta yang sama ni, RAF ni, boleh masuk dekat IMSA. Kelas A punya racing. Okay. Nak keluar pit, kena tekan pit limiter lah tu. Tak ada main keluar ya. Nak tengok side mirror. Tengok di mirror, ada kereta ke tak. Nampak sini kan? Bagi dia jalan dulu. Okay, clear. Okay, jangan naik, jangan naik divider tu. Rp8,100 shift. Dan saya blip secara manual. Oh mak, saya kata ikut kereta depan. Tayar masih sejuk lagi sebenarnya. Track ni sebenarnya ada dalam Mazda Cup. Semua kereta je berlainan, iaitu kereta mana rough pula. Okay, break awal eh. Throttle. Aha, saya gagal lagi. Saya dah cakap break awal. So dalam race ni, cuaca pun memainkan peranan juga. Kalau cuaca panas, track pun makin panas. Contohnya pada 72 Fahrenheit ataupun 36 darjah Celsius, boleh dikatakan kereta menggerongsor, tak ada grip. Jangan gelabah kalau ada kereta cucuk belakang, tak tahu ya. Maintain lah kita. Macam masalah saya kat T1.
lepas masuk pasir sikit. Optimum saya 1 minit 13. Syarat antara tip kita ni, tunggu dia tegak dulu baru full throttle. Dan gunakan dia punya berat kat belakang tu untuk turn kereta ni. Okey. Aduh, tak dapat juga. Blip kat sini. Oh, tak dapat juga. Ah, tak dapat juga. Salah blip. Okey. Masuk rumput 1x. Kita ada maksimum 17x dalam satu race. Tegak, okay, full throttle. Ini zone untuk mengawal. So itu bukit dan ada left turn yang sangat tajam. S turn sebenarnya. Ini adalah satu ciri-ciri summit point yang agak unik. Sini banyak orang hilang masa dan kat situ lah banyak hilang tayar. Masuk dalam. Okey, throttle. Kapal 1100 shift. Okey, saya lock. Wah, hai. Betul, sebab saya kata kereta ni agak mengambil masa juga untuk dikuasai. Sebab dia punya sifat tu yang brek suka lock. Oh. Jadi kelas ni bagus untuk praktis sebelum naik ke lesen B. Satu musim saya cadangkan join kelas ni selama satu musim, iaitu 12 minggu bersama kelas C yang lain, VX Pekar atau GT1. Kelas ni paling dan kelas apa satu lagi, Cadillac Cup yang paling saya suka sebabkan fix setup. Okay, jangan lock. Pass throttle. Lock juga. Okay, itu saja review kita mengenai Rough Cup C-Spec, dan kita akan bertemu di lain masa. Sekian, terima kasih.